Assalamualaikum semua. Dalam video ini, cikgu nak tunjukkan bagaimana caranya kita nak membina sudut 150 darjah. 150 darjah adalah bersamaan dengan 90 darjah tambah 60 darjah. Ini bermakna kita akan bina dahulu sudut 90 darjah, kemudian kita akan bina pula sudut 60 darjah untuk mendapatkan sudut 150 darjah. Langkah pertama, kita akan letakkan jarum jangka lukis pada titik B. Kemudian, kita akan buat dua lengkungan sebegini. Setelah itu, kita akan panjangkan garisan AB dengan menggunakan pembaris. Kemudian, kita ambil semula jangka lukis dan kita letakkan jarum jangka lukis pada titik persilangan di sini. Dan kita akan panjangkan pensel ini supaya dia melebihi titik tengah B ini. Kemudian, kita akan buat lengkungan seperti ini. Kita letak pula jarum jangka lukis di sini. Dan kita akan buat lengkungan di sini. Kita akan buat satu garisan lurus yang menyambungkan titik B dan persilangan ini. Jadi, sudut di sini bernilai 90 darjah. Seterusnya, kita akan bina pula sudut 60 darjah di sini. Caranya adalah kita letakkan jarum jangka lukis pada titik B dan kita akan buat lengkungan sebegini. Kemudian kita angkat. Okey, kita letak pula jarum jangka lukis di sini. Kemudian kita buat satu tanda di sini tanpa mengubah saiz bukaan pensel. Seterusnya, kita akan sambungkan garisan yang menghubungkan titik B dan juga persilangan ini. Baik, sudut yang kita buat ini bernilai 60 darjah. Okey, sudut ini bernilai 90 darjah. Maka, keseluruhan sudut ini bernilai 150 darjah. Kita boleh uji dengan menggunakan jangka sudut. Baik, dapat diperhatikan sudut ini bernilai 150 darjah.
ke kita boleh labelkan di sini sebagai C. Jadi sudah siaplah sudut bernilai 150 darjah. Sekarang kita nak bina pula sudut 150 darjah di sini. Seperti tadi, langkah pertama kita akan letakkan jarum jangka lukis pada titik B. Kemudian kita akan buat lengkungan satu di sini dan satu lagi di sini. Seterusnya kita akan panjangkan garisan AB ini. Kita ambil semula jangka lukis, kita letak pada titik persilangan di sini. Pastikan saiz bukaan pensel melebihi tengah-tengah ini. Okey, kemudian kita akan buat lengkungan di sini. Dan satu lagi di sini. Okey. Selanjutnya kita akan bina satu garis lurus yang menyambungkan titik B dan persilangan ini. Okay. Jadi sudut yang kita bina ini bernilai 90 darjah. Maka kita kita nak bina pula sudut 60 darjah di sini. Caranya adalah kita ambil jangka lukis, kita letak jarum pada titik B ini. Kemudian kita buat satu lengkungan sebegini. Selanjutnya kita angkat jangka lukis. Okey, sudut 60 darjah di sini. Bermaksud kita akan bina, kita akan letak jarum pada sini. Okey. Dan kita akan buat lengkungan di sini. Okey. Selanjutnya dengan menggunakan pembaris, kita akan buat satu garis lurus yang menyambungkan titik B dan juga titik persilangan ini. Okey. Jadi sudut ini sepatutnya bernilai 60 darjah. Kita label dahulu. Kemudian kita kena uji adakah betul sudut ini bernilai 150 darjah dengan menggunakan jangka sudut. Okey, jelas diperhatikan bahawa sudut yang dibina ini bernilai 150 darjah. Seterusnya, kita akan labelkan titik C di sini.
Okey. Jadi sudut ABC bernilai 150 darjah telah pun siap. Selamat mencuba murid-murid.